Barang siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak datang, maka tidak ada sholat baginya, kecuali karena uzur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lurus 210 meter, kemudian belok kanan. Mas, kayaknya mobil saya lagi mogok nih. Bisa minta tolong didorongin nggak ya, Mas? Saya lagi buru-buru juga. Saya juga lagi buru-buru. Oke lah, Bu. Saya dorong. Maaf, Bu. Saya nggak bisa. Kalau jamaah gini, saya bisa, Mbak. Saya juga lagi terburu-buru, Bu. Saya lagi juga buru-buru, makanya. Ya udah, saya bantu dorong. Aduh. Kasih tersalah jamaah. Yuk, piye iki?